Serunya bermain bola. Eh, ada siapa itu? Ada orang mau kasih bola baru buat Aksa. Wah, Aksa pingin sekali. Anak pintar, jangan ikut dengan orang lain ke tempat sepi ya. Ingat, kalau ada yang mau peluk dan cium-cium kamu, tidak boleh kalau tidak ada orang tua kita ya. Kalau ada orang yang mau pegang badan, dada, perut, dan sekitar celana, tidak boleh. Kalau ada yang memaksa, harus teriak yang keras. Tidak mau! Dan langsung lari ke tempat yang ramai. Tolong! Jangan takut atau malu ya. Cepat kasih tahu orang tua atau guru yang kita sayangi. Tidak boleh ada yang memaksa kita untuk melakukan hal yang tidak kita sukai. Bahkan orang yang paling dekat sekalipun, seperti orang tua, kakak, paman, kakek, guru, teman, atau orang yang tidak kita kenal. Jika anak-anak mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari siapapun, orang tua harus membawa mereka berkonsultasi dengan para ahli agar anak bisa ceria kembali. Ingat, hubungi Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional, Bapak Profesor Dr. Munzir Supati. Yang terhormat Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan, PhD. Yang kami hormati Kepala Basis Provinsi DKI Jakarta beserta jajaran. Yang kami hormati para calon pimpinan Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta terpilih. Yang kami hormati para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta hadirin undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pelantikan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2019 sampai dengan 2024 Senin 29 April 2019 dimulai. Amen.
Badan Amil Zakat Nasional Basis Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta periode 2019 sampai 2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, keputusan Gubernur tentang pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Basis Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta periode 2019 sampai 2024. Kesatu, menetapkan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Basis Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta periode 2019 sampai 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam laporan keputusan Gubernur ini. Kedua, pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Basis Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Basis Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagaimana dimaksud pada hitung kesatu memperoleh hak keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keempat, periode masa bakti pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Basis Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta periode 2019 sampai dengan 2024 sebagaimana dimaksud pada hitung kesatu adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, keputusan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 April 2019, Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Anies Baswedan, ditandatangani. Lampiran keputusan gubernur Provinsi 25 April 2019, pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Basis Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta periode 2019 sampai dengan 2024. Satu, Kiai Haji Lutfi Fathullah sebagai ketua. Dua, Kiai Haji Nur Al-Bahri wakil ketua satu bidang pengelolaan pengumpulan zakat. Tiga, Sa'ad Soeharto wakil ketua dua bidang pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan. Empat, Rini Suprihartanti wakil ketua tiga bidang pengelolaan perencanaan keuangan dan pelaporan. Lima, Ahmad H. Abu Bakar wakil ketua empat bidang pengelolaan Amil Basnas Provinsi, Administrasi Perkantoran, Komunikasi Umum, dan Pemberian Rekomendasi. Pelantikan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi DKI Jakarta oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Senin tanggal 29 bulan April tahun 2019 Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Saya percaya saudara-saudara dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Anies Baswedan. Kepada Tuhan dipersilakan kembali ke tempat semula. Berita acara serah terima aset dari Basis Provinsi DKI Jakarta kepada Dr. Lusi Haji Zahrul Wildan kepada Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi DKI Jakarta Bapak Dr. K. Haji Lutfi Fathullah disaksikan Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Bersama sambutan Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada yang terhormat Bapak Anies Rashid Baswedan PhD, dipersilakan.
sejarah telah tuntas di DKI Jakarta. Basis yang merupakan cikal bakal dari gerakan amal zakat yang dikelola oleh pemerintah yaitu DKI Jakarta hari ini memasuki babak baru dengan dilantiknya pimpinan Basnas yang di tempat ini diberi nama Basnas Basis DKI Jakarta, menandai bahwa hadir lebih awal dibandingkan Basnasnya, malah lebih awal Basisnya. Dan kami menyampaikan apresiasi kepada Basnas yang memberikan ruang pada unsur sejarah untuk tetap menempel di DKI Jakarta. Pelantikan pimpinan ini merupakan akhir dari proses, tapi juga awal dari kerja besar. Harapan kita semua adalah para pengurus Basnas Basis ini benar-benar bisa menjadi mitra pemerintah di dalam mengentaskan kemiskinan di DKI Jakarta. Salah satu tantangan terbesar di ibu kota adalah PR-PR soal kemiskinan belum tuntas. Kita menginginkan agar ibu kota bisa menjadi contoh di dalam menggerakkan seluruh komponen masyarakat untuk bisa mengentaskan kemiskinan di halaman kita sendiri. Saya sering mengatakan lokasi kita ini hanya mungkin 1 kilometer jauhnya dari kesepakatan pendirian Republik. Dan ketika Republik itu didirikan, kesepakatannya adalah memajukan kesejahteraan, mencerdaskan diri berbangsa. Maka kita yang berada di sini harus menjadi bagian yang bisa menuntaskan itu. Dan itu saya berharap nantinya kerja bersama antara Pemprov dengan Basnas Basis bisa berjalan dengan baik. Dan strategi yang dilakukan, strategi yang sinkron dengan apa yang dikerjakan di Pemprov, serta harapan kita dengan adanya kepengurusan baru, maka insya Allah kita bisa menjangkau kawasan-kawasan yang selama ini belum terjangkau. Menjangkau Muzaki yang selama ini belum terjangkau. Sehingga ini bukan sekedar salurannya ASN, tapi menjadi salurannya seluruh warga Jakarta. Dan insya Allah nantinya kita berharap pengelolaan Basnas Basis ini bisa menjadi percontohan di seluruh Indonesia. Kita ingin Basnas Basis bisa menjadi teladan dalam amanah, dalam profesional, dan insya Allah juga dalam kuah. Dan saya ingin sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua yang terlibat di dalam program Basis selama ini. Pak Wildan dan seluruh jajarannya yang selama ini merawat, mengelola, dan sebagian yang namanya tidak pernah kelihatan di depan publik, tetapi bekerja keras. Saya ingin sampaikan apresiasi. Berikutnya juga organisasi-organisasi keagamaan yang telah memberikan dukungan kepada kegiatan Basnas Basis ini. Kita berharap dukungan itu jalan terus, silaturahminya jalan terus, dan kerja bersamanya juga jalan terus. Dan khusus kepada para pimpinan Basnas Basis, kita berharap dengan kepengurusan baru muncul terobosan baru, muncul langkah-langkah yang selama ini belum terpikirkan, dan di tangan bapak-bapak sekalian, bapak ibu sekalian, insya Allah ini bisa kita hadirkan. Dan secara khusus saya ingin memberikan terima kasih bapak-bapak ibu berkenan untuk menyesuaikan jadwal yang seharusnya dilakukan tadi siang, tapi mendadak subuh tadi ada panggilan rapat kabinet terbatas mengenai ibu kota. Dan kalau Gubernur DKI tidak datang, nanti ada masalah baru. Meskipun temanya bukan tentang DKI, temanya tentang ibu kota. Karena itu tadi mohon maaf, yang seharusnya kita jadwalkan jam 2 kita pelantikan, jadi akhirnya digeser sore ini. Tapi insya Allah dengan digeser itu malah justru memudahkan bagi yang kerja-kerja ini, sehingga tidak harus absen di tengah pekerjaannya. Bapak-Ibu sekalian, sekali lagi selamat bertugas.
selamat mengemban amanah ini. Insya Allah amanah baru ini bawa berkah bagi semuanya. Dan insya Allah ini kita memajukan kesehatan ini benar-benar bisa sampai ke Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita akan bisa kita laksanakan.
Jadi tidak ada setoran keuangan Pak Gubernur, gitu ya. Yang ada adalah laporan, laporan ke Basnas dan juga laporan pertanggungjawaban ke Pemda, ke Gubernur. Karena keberadaan Basnas itu tidak lepas dari dua tadi, dari pemerintah dan dari Basnas. Karena maka laporan pertanggungjawaban pengelolaan zakat itu adalah ke Pemda dan juga ke Basnas. Bapak Gubernur dan Mas kalian yang saya hormati, proses panjang tadi yang seringkali kena benturan adalah itu ada selain Pak Sekda pasti dengan jajarannya, yang secara praktis adalah Kepala Biro Bintang Pak Indra itu. Itu yang seringkali komunikasi praktis dengan kami, gitu ya. Dan kemudian sampai apa yang terjadi hari ini. Karena itulah maka sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan jajarannya yang telah hari ini melakukan pelantikan, bukan saja pelantikan pimpinan, tapi juga sekaligus perubahan nomenklatur. Nomenklatur dari Bajis menjadi Basnas Bajis DKI. Jadi kata Bajis masih ada. Dan ini untuk mengakomodir sejarah perjalanan Bajis yang begitu panjang, gitu ya. Karena maka dalam berbagai rapat kami sampaikan silakan kata Bajis masih dapat, tapi Basnas harus. Terakhir tak lupa kami sampaikan salam dari Pak Profesor Bambang Jepriyo yang permohonan karena sebiannya acara tadi siang memang beliau siap hadir, kan, tapi malam ini ada acara lain di luar kota, dan maka salam kepada Pak Gubernur dan permohonan maaf karena tidak bisa menghadiri acara yang sangat penting malam hari ini. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, mohon atas kekurangan. Bila Tuhan berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undangan yang kami hormati, sebagai bentuk rasa syukur atas terselenggaranya acara kita pada malam hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa bersama, dan doa akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andus Haji Nyadi Nyadi. Untuk itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, malam ini ya Allah kami berkumpul di ruangan ini atas bimbingan dan petunjukmu ya Allah. Pelantikan pengurus Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta, alhamdulillah, telah berjalan dengan baik dan lancar. Semoga pelantikan ini ya Allah dalam naungan rahmat, berkah, dan mendapat ridho Allah yang Maha memiliki kekuasaan. Engkau Maha Kuasa ya Allah menganugerahkan kemuliaan, menganugerahkan kehormatan, menganugerahkan jabatan kepada orang yang Engkau kehendaki. Dan kami menyadari ya Allah bahwa jabatan kami adalah amanah dari-Mu, dan jabatan kami akan kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu ya Allah. Karenanya ya Allah, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu,
Hadirin undangan kami.